beda pertama kalau ahlu sunnah mensikapi kuburan sesuai dengan apa sunnah kalau mereka sesuai dengan bid'ah yang pertama kuburan sederhana bahkan kuburan nabi nabi saw dan para sahabat dibaki di Baki di Syuhada Badar Syuhada Uhud Syuhada Badar Di mana-mana para sahabat apa? Kuburannya apa? Sederhana ya. Kalau mereka apa? Kuburan wali Masya Allah ya. Kuburan Khomeini Super mewah ya. ini tidak tidak ditulisi tidak disemeni tidak di apa di diberi di penerangan adapun ini gubernya apa tinggi Jadikan masjid ada musolanya kadang. Ada tempat untuk ibadah. dan lain-lain. Kemudian kedua tujuan ziarah untuk apa? Untuk mengingat kematian Tuhan mendoakan apa penghuni kubur adapun tujuan mereka tujuannya ke kuburan para wali apa beribadah di situ dan apa? meminta kepada wali. Ini mengganggu para wali, paham? <laughs> mengganggu para <laughs> kita penghuni kubur sudah nggak bisa apa-apa, kita doain mereka Kaya ini malah mintain doa sama penghuni, peng apa? Penghuni kubur ya. Maka sangat berbeda ya. Oleh karenanya Uh, seorang berusaha ziarah kuburan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan mengikuti cara-cara sebagian orang yang melakukan bid'ah-bid'ah di di kuburan.